Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bakalan memilih portal yang ada di belakang kita nih guys. Dan di dalam portal itu banyak sekali monster yang sangat mengerikan, dan nanti kita harus melawannya guys. Oh iya, ada dua monster yang jahat dan juga ada monster yang baik guys. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya? Oh iya, kali ini kita akan melawannya monster Upin Ipin dan juga Ban Ban guys. Kita akan melawan warga Durian Runtuh, karena sekarang kita sedang berada di Durian Runtuh guys. Oke, kita lihat dulu Mipan dan Zuzuzu. Ini adalah Durian Runtuh. Lihat deh, keren banget kan Durian Runtuhnya. Nah, ini rumah siapa nih guys yang warna biru? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya. Ini tuh rumahnya Atok Dalang. Kalau rumah Upin Ipin yang mana ya guys? Nah, itu dia rumah Upin Ipin. Sepertinya yang warna hijau itu. Nah, jadi jangan lupa untuk nonton sampai habis ya guys. Kira-kira siapakah yang bakalan menang? Aku atau Mipan dan Zuzuzu? Dan juga kita akan melawan warga Durian Runtuh. Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian semua sudah siap belum? Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan juga subscribe ya guys, biar kita semakin semangat. Oke guys, siap om. Zuzuzu sudah siap, Mipan juga udah siap. Oke, kalau begitu kita akan melawannya dengan full armor guys. Full armor netherrack, langsung aja kita pakai guys, let's go. Nah, di sini kita akan menggunakan armor netherrack guys dan juga pedang netherrack. Seperti ini dia, langsung aja kita pakai. Oh iya, kita bertarungnya itu ada di lapangan Durian Runtuh guys, di lapangan tempatnya Susanti bermain sama si Mei Mei. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian udah siap kan? Kalau begitu, ada HP om. Wah, keren juga ada HP. Kalau gitu, ronde pertama kita mulai. Yang pertama adalah aku dulu ya. Let's go, aku akan masukin. Aku akan taruh ini satu. Terus ini. Dan juga ini, oke. Kita akan taruh di sini. Terus yang kedua di sini, yang ketiga. Oke, udah Mipan dan Zuzuzu, aku sudah naronya. Sekarang giliran Mipan yang pilih. Kamu Mipan pilih nomor berapa? Portal 1, 2 atau 3? Kita lihat guys, semoga aja Mipan dapat yang susah ya. Karena di dalam portal itu ada Ayah Susanti, ada Ban Ban dan juga ada Villager. Mari kita lihat Mipan bakalan dapat apa ya. Ya ampun Zuzuzu, kamu lagi ngapain? Zuzuzu, kamu lagi ngapain di situ? Lihat, Zuzuzu lagi mencari XP dia, guys. Astaga, sepertinya Zuzuzu pengen upgrade senjata. Senjata nggak boleh di-upgrade, Zuzuzu, oke? Oke, Mipan pilih nomor satu, guys. Ternyata Mipan sudah pilih. Kamu dapat apa, Mipan? Wah, Mipan cuma dapat Villager, guys. Dia sangat gampang. Ayo, Mipan, siap-siap. Satu, dua, tiga, lawan Mipan. Ya ampun, Mipan kau pakai apa? Curang banget dong. Astaga, Mipan pakai bom guys. Oke, sekarang giliran Zuzuzu. Ayo Zuzuzu, kamu pilih. Maaf Zuzuzu, aku nggak sengaja. Kamu pilih nomor 2 atau 3. Kita lihat Zuzuzu pilih nomor berapa. Wah, Zuzuzu memilih nomor 3 guys. Kamu dapat apa Zuzuzu? Coba kasih ke aku. Aku lawan Susanti om. Wah, Zuzuzu akan melawan Ayah Susanti. Siap Zuzuzu, Ayah Susanti itu orang baik. Mari kita lihat apakah Zuzuzu bisa menang. Satu, dua, tiga. Loh, kok Ayah Susantinya seperti ini? Ya ampun, Zuzuzu melawannya dengan tangan kosong. Coba Zuzuzu, dia ngelawan kamu gak? Coba kamu diam. Wah, dia tidak melawan kamu Zuzuzu. Dia diam saja. Kasihan sekali guys. Astaga, Zuzuzu dilemparin bom sama Mipan. Ayo Zuzuzu, cepat lawan Susantinya. Serang, serang. Dan akhirnya Zuzuzu berhasil guys melawan Susanti. Ya ampun, kok Susantinya aneh banget ya. Loh, wah om, sepertinya om dapat yang susah. Iya guys, Mipan dan Zuzuzu mendapatkan yang sangat gampang. Aku yang paling susah dong. Padahal aku sendiri yang naro guys. Oh no, aku dapat Ban Ban. Tidak, tolong spawnin Ban Ban. Oke, mari kita lihat apakah aku bisa menang melawan Ban Ban. Oke, spawn Mipan. Aku sudah siap. Wah, itu dia Ban Ban, serang. Ya ampun, gak kena.
Astaga, Siri kamu ban. Astaga, jangan dibom. Mipan, kenapa kamu bom aku? Astaga, serang. Ban serang. Loh, ban-bannya diem aja, guys. Kok aku jadi kecil gini dia nggak ngelawan ya? Halo, ban-ban. Kenapa kamu diem saja, ban-ban? Guys, sepertinya ini terlalu mudah. Aku harus membuatnya lebih susah. A few moments later. Oke, aku sudah membuatnya lebih susah, guys. Dan sekarang ban-ban menyerang aku. Oh no. Oh no, Susanti. Lawan dia, Susanti. Ya ampun, Susanti pun kalah, guys. Serang. Wah, rasakan ini, ban-ban. Tidak. Wah. Ya ampun, aku kalah, guys. Oke, guys, sepertinya pertarungan Zuzuzu melawan ayah Susanti harus diulang deh, guys. Karena tadi Susantinya itu tidak menyerang. Dan sekarang kita akan coba. Let's go, kita akan ulang. Mipan, kamu jangan lempar-lemparin bom itu, Mipan. Kecuali giliran kamu, oke, Mipan. Kalau kamu belum melawan monster, kamu jangan lemparin, kasihan. Oke, siap. Zuzuzu, kamu gak boleh pakai tameng, kamu curang. Kamu harus tangan kosong, Zuzuzu. Lawan Susanti. Aku gak pakai tameng. Loh, di aku pakai tameng. Nah, itu baru hilang. Oke, siap. Zuzuzu melawan Susanti, guys. Zuzuzu, kamu masih pakai tameng. Hilang lagi dia, guys. 1, 2, 3. Serang Susanti. Ayo, Susanti. Mantap. Susanti berhasil. Susanti berhasil melawan Zuzuzu. Zuzuzu, berarti kamu kalah. Salah. Kamu kalah, ulang om, aku belum siap. Ya ampun, curang banget. Astaga, Zuzuzu pengen ulang, guys. Katanya belum siap, padahal tadi udah siap ya. Ya ampun, Mipan nge-spawn bom, guys. Jangan di-spam, Mipan. Oke, coba ya, ronde kedua. Zuzuzu melawan Susanti. 1, 2, 3. Ayo, ayah Susanti. Lawan ayah Susanti. Ayo, kau masih bisa. Wah, tidak. Ayah Susantinya kalah, guys. Tapi tetap saja Zuzuzu tetap kalah, guys. Oke. Jadi di sini Zuzuzu 0, aku 0, Mipan 1, guys. Jadi Mipan dapat skornya 1. Oke, guys, untuk ronde kedua kita kayaknya pakai pedangnya Iron Sword aja deh, oke? Karena kalau pakai pedang Netherite ini sangat kuat, guys. Oke. Sekarang kita pakai ini, guys. Aku nggak tahu ini apa ya. Tuh, aneh banget. Sekarang giliran Zuzuzu ronde kedua. Zuzuzu yang bakalan taruh monsternya di dalam portal. Nanti kita yang bakalan pilih. Oke, Mipan. Kamu udah siap belum? Mipan, kamu jangan nge-spam bom lagi, Mipan. Karena suaranya sangat berisik. Nanti kampung durian runtuh ini pada bangun warga-warganya. Dan mereka pada marahin kita karena main di lapangan. Oke, Zuzuzu dan Naro. Sekarang yang pertama ambil aku ya. Let's go. Mari kita pilih, guys. Aku pilih yang mana ya? Kiri, tengah, atau kanan kira-kira nih? Coba, guys, komen. Menurut kalian portal nomor berapa, guys, yang isinya adalah orang baik biar aku bisa menang? Coba komen di bawah ya, guys. Astaga, mereka berdua pada lompat-lompat dong. Sepertinya mereka sesat, guys. Mipan bilang kiri, Zuzuzu bilang kanan aja. Sepertinya aku akan pilih tengah. Oke, pilih tengah. Yeay, betul, guys. Aku mendapatkan villager. Terlalu gampang Zuzuzu lawannya. Nih, tolong spawnin aku villager. Aku udah siap kapanpun. Itu, spawn villager sekarang juga. Satu aja, gak boleh banyak-banyak. Oke, sini villager. Ya, yeay, berhasil. Aku menang, Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, gampang banget. Oke, sekarang giliran Mipan. Kamu pilih mana? Wah, Mipan pilih portal kanan, guys. Dapat apa kamu, Mipan? Di dalam kanan itu. Oke. Wah, Mipan melawan Upin, guys. Aku lawan si botak, om. Mipan melawan Upin. Mari kita lihat Mipan melawan Upin. Kira-kira siapakah yang bakalan menang, guys? Oke, Mipan, kamu sudah siap? Kamu jangan di luar area lapangan. Kamu harus di dalam lapangan, Mipan. Oke, Mipan sepertinya sudah siap. Langsung aja pertarungan Mipan melawan Upin. 1, 2, 3. Ayo, Upin. Belakang kamu ada musuh kamu, Upin. Lihat ini si Upin, guys. Ayo, Upin. Lawan balik, Upin. Lawan. Yeay. Mantap, Upin. Upin menang. Mipan, kamu noob banget lawan Upin. Tuh kan, Mipan dua kali kalah sama Upin.
Ternyata Upin kuat sekali, guys. Wah, lihat Upin mempunyai pedang yang sangat banyak. Dia pun bisa lari sangat kencang. Mipan kalah sama botak, kata Zuzuzu. Iya, lihat deh, Upin ini sangat kuat sekali tuh. Larinya kencang banget. Wah, Mipan dikejar sama Upin. Kabur Mipan. Oh no, Mipan meninggoy, guys. Oke, sekarang giliran Zuzuzu. Ayo Zuzuzu, kamu tinggal pilih sisanya. Sepertinya Zuzuzu bakalan dapat ban-ban. Kok kamu pilih tengah? Tengah sama kanan kan udah. Wah, ternyata Zuzuzu pelupa, guys. Nah, kamu dapat apa Zuzuzu? Aku penasaran Zuzuzu dapat apa. Ya ampun, dia dapat ban-ban, guys. Dia langsung taruh sendiri dong ban-bannya. Ini bukan ban-ban namanya, aku lupa yang wanita. Zuzuzu mau kemana kamu lawan dia? Ya ampun, langsung meninggoy, guys. Yeay, jadi pemenangnya adalah aku, guys. Untuk skornya adalah Mipan 1, aku 1, dan Zuzuzu masih 0, guys. Ya ampun Zuzuzu, kamu noob banget. Dari tadi kamu gak bisa menang sama sekali. Kamu dapetnya jelek terus. Aku gak beruntung om. Iya guys, Zuzuzu gak beruntung. Soalnya dapetnya dari tadi susah terus. Oke, sekarang giliran Mipan, guys. Mipan yang bakalan isi monster di dalam portal. Semoga aja kali ini aku bakalan beruntung lagi, guys. Aku akan mendapatkan yang sangat mudah. Dan Zuzuzu tidak akan pernah beruntung. Biar Zuzuzu skornya 0 terus, guys. Oke, mari kita tunggu. A few moments later. Oke, apakah sudah Mipan? Sepertinya sudah. Dan sekarang kita harus milih portalnya. Ayo Zuzuzu, kamu pilih yang pertama. Mari kita lihat Zuzuzu bakalan pilih yang mana nih, guys. Ada 1, 2, atau 3. Mari kita lihat apakah Zuzuzu bakalan benar. Oke, Zuzuzu pilih. Wah, Zuzuzu pilih yang tengah. Kita lihat guys, Zuzuzu dapat apa. Wah, Zuzuzu kamu curang. Kamu sudah pilih yang tengah, Zuzuzu. Wah, semuanya dilihat sama dia guys. Sangat curang sekali. Kamu dapat apa, Zuzuzu yang tengah? Wah, kamu dapat Jumbo Joss. Oke, siap Zuzuzu. Kamu lawan Jumbo Joss. 1, 2, 3. Ayo Zuzuzu kabur, karena kamu tidak akan bisa menang. Zuzuzu nanti ketahuan sama Tok Dalang, kamu diusir. Wah, Zuzuzu masuk ke rumah Tok Dalang. Gimana ya isi rumahnya? Seperti ini guys, rumahnya Tok Dalang. Itu Zuzuzu, ban-ban mengejar kamu. Kamu tidak bisa kemana-mana. Dadah, dadah Zuzuzu. Wah, wah dikunciin guys ban-bannya. Kita bukain lagi guys. Oke, ayo Zuzuzu, curang kamu, tidak ngelawan sama sekali. Nah, berhasil. Zuzuzu ketahuan sama Jumbo Joss. Oke, Zuzuzu, kamu kalah lagi. Sekarang giliran aku, guys, yang pilih. Let's go. Oke, gak ada yang gampang, om. Yang bener, Zuzuzu, gak ada yang gampang. Ah, Jumbo Joss ya, Zuzuzu, belum selesai. Mipan, Jumbo Joss ya, Zuzuzu. Oh no, ada ban-ban di kampung durian runtuh guys. Bantu aku untuk melawan dia dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa subscribe. Ayo guys, like dan juga subscribe. Biar ban-ban bisa kalah sama kita. Karena dia kuat banget guys. Oh no, astaga gak ada yang bisa ngalahin ban-ban guys. Ternyata dia susah banget dong. Zuzuzu sangat tidak beruntung. Karena Zuzuzu dapetin dia. Susah sekali ternyata. Kabur, kabur, yeay, berhasil. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku bakalan pilih nomor 1 ini. Let's go. Wah, aku dapat vindikator. Gak apa-apa guys, mungkin ini yang lebih gampang. Nah, ini Mipan, aku sudah siap spawn vindikator itu sekarang juga. Karena aku bakalan menang. Kita lihat. Wah, gampang guys, tenang guys. Gampang lawan dia guys. Oh, bukan ini. Yeay, berhasil. Aku berhasil Mipan dan Zuzuzu. Ternyata Zuzuzu hoax guys. Katanya gak ada yang gampang. Yeay, aku menang. Tidak om, aku Tok Dalang dapatnya. Mipan dapat Tok Dalang guys. Sini Mipan, biar aku spawn Tok Dalangnya. Oke, kita lihat Tok Dalang melawan Mipan. Ayo Tok Dalang, badan dia sangat besar. Lawan Mipan. Lihat Tok Dalang juga memegang senjata yang seperti Mipan gunakan. Wah, ayo Mipan, lawan Tok Dalang. Mipan, sebenarnya kamu tidak boleh melakukan ini Mipan. Kamu harus pasrah.
Awas Mipan, toh dalang ngamuk. Toh dalang ngamuk. Kabur Mipan. Kabur. Toh dalang ngamuk Mipan. Hati-hati. Wah, kamu diusir dari kampung durian runtuh Mipan. Curang Mipan, gak boleh di situ. Kamu harus di dalam lapangan. Wah, Mipan curang sekali dia, guys. Waduh, Mipan nyebur, guys, ke dalam. Eh, toh dalang, kamu pasti bisa. Wah, curang, guys, Mipan. Masa dia di balik tangga? Kamu curang, Mipan. Senjata kamu juga sangat sudah di-upgrade. A few moments later. Oke, karena tadi Mipan curang, kita akan ulang. Siap Mipan, Todalang lawan Mipan. Karena dia nakal Todalang. Serang. Tuh, lihat. Wah, Mipan kamu sangat jahat. Todalang itu orang tua. Wah, kita lihat pertarungan Mipan dan Todalang. Siapa yang menang? Ayo Todalang. Nah, mantap Todalang. Todalang beri dia pelajaran. Akhirnya Mipan kalah. Oke, Mipan telah kalah guys sama Todalang. Karena sekali pukulan saja. Mipan versus kakek tua di durian runtuh. Iya betul banget guys. Tapi ini hanya permainan saja. Karena kalau di dunia nyata kita tidak boleh seperti itu guys. Karena itu sangat dosa sekali. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita harus berbakti guys. Oke semuanya yang lagi nonton. Oke, jadi untuk skornya adalah aku 2, Mipan 1, dan Zuzuzu 0 guys. Oke, kita akan lanjut lagi. Ayo sekarang giliran aku ya. Ronde keempat. Let's go. A few moments later. Oke guys, ini dia. Aku akan masukin semuanya guys. Oke, sekarang yang pilih pertama adalah Mipan dulu. Ayo Mipan, kamu pilih yang pertama. Let's go. Kamu gak boleh lihat pilihan yang lain ya Mipan. Oke, Mipan pilih portal nomor 1. Kamu dapat apa Mipan? Aku nyerah om. Emang kamu dapat apa Mipan? Wah, Mipan dapat Mei-Mei guys. Gak apa-apa Mipan, kau pasti bisa melawan Mei-Mei. Ayo Mipan, buktikan kalau kamu kuat. Ini dia pertarungan Mipan melawan Mei-Mei. Ayah, itu dia Mei-Mei. Langsung kabur Mipan. Kabur, terus pukul Mipan. Wah, ternyata Mei-Mei sangat tidak sakit. Waduh, tapi tetap saja Mipan kalah. Astaga, kenapa di-spawn sama bom lagi? Jangan di-spam. Oke, coba lagi nih Mipan lawan Mei-Mei. Tuh Mipan. Nah, dia cuma pakai panah tuh Mipan. Harusnya kamu bisa. Wah, dia berubah jadi kapak. Hei Mipan, hei Mipan, kau pasti bisa. Pukul Mipan Mei-Mei. Pukul. Oh no. Ya ampun, tetap aja kalah guys. Oke, jadi di sini Mipan kalah melawan Mei-Mei. Sekarang ayo Zuzuzu, kamu pilih. Kita lihat Zuzuzu akan dapat siapa ya, guys. Oke, Zuzuzu pilih portal nomor 3. Kamu dapat apa Zuzuzu di portal nomor 3? Wah, sepertinya seru nih, guys. Zuzuzu, pertarungannya kamu dapat siapa? Aku dapat villager, bohong. Gak ada villager. Loh, bohong, guys. Zuzuzu gak dapat villager, guys. Aku gak ubah, om. Serius. Oke, berarti gak apa-apa. Kamu dapat apa tadi? Coba sini telurnya kasih aku. Ini yang vindikator ini. Oke, gak apa-apa. Lawan Zuzuzu. Serang. Oke, Zuzuzu kamu gak boleh pakai bom. Wah, tapi tetap saja berhasil. Gak boleh pakai bom Zuzuzu. Kamu curang. Pakai pedang itu. Oke, tapi tetap berhasil ya karena dia gampang, guys. Oke, berarti di sini Zuzuzu menang, guys. Sekarang sisanya aku pilih tengah. Ya ampun, aku dapat Kak Ros, guys. Oh no, Kak Ros sangat galak. Oke, aku udah siap Mipan. Spawn Kak Ros. Wah, Kak Ros jangan galak-galak Kak Ros. Kak Ros. Wah, tidak Kak Ros. Tidak, rasakan ini Kak Ros. Rasakan ini. Aku pasti bisa menang melawan Kak Ros, guys. Yeay! Kalian lihat Mipan dan Zuzuzu. Aku berhasil menang melawan Kak Ros. Gak seru, om. Masa menang? Yeay! Aku menang. Ya ampun, nih slime ngapain ngikutin aku, guys? Oke, jadi untuk skornya adalah aku 3, Mipan 1, dan Zuzuzu 1, guys. Wah, om kok bisa menang? Iya dong, aku jago, aku mempunyai taktik yang sangat keren. Oke, sekarang giliran Zuzuzu. Ayo Zuzuzu, kamu taruh monster di belakang portal itu.
A few moments later. Oke, ini adalah ronde terakhir dan Zuzuzu sudah naruh monsternya. Ayo Mipan, kamu di mana? Kamu pilih portal 1, 2 atau 3. Karena ini adalah ronde terakhir, guys. Oke, Mipan pilih yang mana, guys? Mipan pilih yang tengah. Wah, kamu dapat apa Mipan di tengah situ? Aku penasaran, guys. Oke guys, ternyata Mipan mendapatkan Opa. Lihat. Ayo Mipan, kamu harus melawan Opa. Kita lihat guys, Mipan melawan Opa, siapakah yang bakalan menang. Ayo Mipan, ini Mipan, silakan dilawan. Ayo, lihat Opahnya galak banget guys. Halo Opa, kamu harus galak karena kamu telah memegang pedang. Ayo Mipan, kamu minum apa Mipan? Curang sekali, Mipan selalu curang guys. Ayo Opa, lawan Mipan. Ya ampun, sepertinya Mipan curang guys. Kamu minum apa Mipan? Kamu tidak boleh curang. Mipan selalu curang guys. Siapa yang setuju kalau kita kick Mipan? Coba komen di bawah ya guys. Gak apa-apa guys, kita coba sekali lagi. Ayo Mipan, sekali lagi Mipan. Lawan apa Mipan? Serang. Serang Mipan. Serang. Tetap aja kalah dia guys. Tapi gak apa-apa, yang pertama dia udah menang guys, walaupun curang ya. Oke, sekarang giliran aku yang pilih guys. Aku akan pilih sebelah kiri. Semoga aku dapat gampang. Yeay, aku dapat gampang guys. Aku cuma dapat zombie horse. Wah, aku beruntung sekali guys. Aku dari tadi selalu mendapatkan yang gampang. Lihat, aku cuma dapat kuda doang dong. Ini mah gampang banget guys. Yeay, aku menang. Sekarang giliran Zuzuzu guys. Kayaknya koken aku habis deh buat gacha Free Fire om. Zuzuzu katanya keberuntungannya sudah habis guys di game Free Fire. Jadi di Minecraft dia sial terus. Sekarang dia dapat ban-ban guys, ya ampun. Dia sudah pasrah guys, lihat. Zuzuzu cuma bisa kabur-kaburan doang. Ya ampun, sudah dipastikan Zuzuzu kalah ya. Zuzuzu ngumpet di kandang ayam guys. Lihat. Wah, Zuzuzu masih kalah guys di kandang ayam. Wah, ya ampun Zuzuzu. Ayam Zuzuzu keluar. Zuzuzu curang guys. Oke, Zuzuzu udah pasti kalah ya lawan Ban-Ban. Jadi pemenangnya adalah aku guys. Yeay, Mipan dan Zuzuzu kalah guys. Mereka berdua noob banget. Oh iya guys, di sini tuh banyak banget sebenarnya karakter Upin-Ipin yang lain guys. Seperti ada Jarjit, ada Rajo, Nurul. Nurul siapa guys? Aku nggak tahu. Ada Esan, lalu ada Angkal Atong. Kita akan coba lihat bareng-bareng ya. Ada Abang Ling, ada Susanti, Ayah Esan, ada Mail, ada Ayah Esan. Nih guys, lihat ya. Nih tuh, ini siapa guys? Ada Jarjit. Jarjit guys, 2-3 kapal berhantu. Aku suka hantu. Ini dia Jarjit. Dan di sini ada Rajo. Wah si Rajo. Lihat si Rajo guys. Di sini ada Nurul. Ya ampun Nurul. Aku nggak kenal Nurul. Ada Esan, anak orang kaya. Ada Angkal Atong. Wah ini dia Angkal Atong guys. Aku tahu nih Angkal Atong guys. Oke, lalu di sini ada Abang Lim. Halo Abang Lim. Ada Mail, halo Mail. Ada ayahnya Esan. Wah banyak sekali guys karakter Upin Ipin ya di kampung Durian Runtuh ini. Oke semuanya, jadi begitu aja guys. Kita melawan kampung Durian Runtuh dan juga Ban-Ban. Nah pemenangnya adalah aku guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye guys. Om menang karena hoki. Karena aku jago guys. Bye-bye.